Saudara Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono Senin lalu di Istana Bogor membahas tahun politik 2024. Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI yang sekaligus menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada Senin lalu. Dalam pertemuan sekitar satu jam ini, Saudara, Presiden Joko Widodo mengakui turut membahas masalah politik tahun 2024 dengan SBY. Namun, Joko Widodo enggan merinci lebih detail terkait dengan pembicaraannya dengan SBY. Senin sore. Kami bertemu hampir satu jam. Ya, silaturahmi, berbincang-bincang, terutama mengenai 2024. yang dibicarakan apa ya? Rahasia. Ada pembahasan soal AHY enggak, Pak? Mas koalisi rahasia. Apa Demokrat masuk kabinet, Pak? Rahasia. Pak, pamitan, Pak.